Batasi menemukan kuda laut. Hey. Oh, itu namanya kuda laut, guys. Aku baru tahu, bro. Aku buka puasa baru aku tahu ternyata bikinnya kayak gini. Ku bakar warungnya sama kolaknya. Kalau enggak ada yang mau ngaku, kenapa diedit? Kenapa diedit pakai river, bro? Di channel Erpan 1140 dan hari ini saya bakal coba ngebuat video lagi, dan hari ini saya bakal coba ngebuat video reaction seperti biasa. Nah, video yang bakal saya buat hari ini adalah saya bakal coba mereaksiin meme atau video-video yang ada di Facebook, cuy. Nah, jalan kita bakal coba mereaksiin Facebook. Dan bapak-bapak, sebelum kita langsung ke videonya, skuy, mantap. Oke, guys, baru masuk Facebook sudah diberikan kenangan Anda di Facebook. Irfan, kami peduli pada Anda dan kenangan Anda bagikan di sini. Mungkin salah satunya momen yang Anda posting tepat 8 tahun silam. 8 tahun, cok. Perasaan kayak aku baru kemarin sekolah. Kenapa udah 8 tahun? 8 tahun aja nih, bro. Ya, ini momen 2014, guys. Dia bilang abis ngamen, pemulung, gembel berkelas. Irfan cungkring amat parah sih, body shaming sih. Gembel pada masanya. Iri bilang bos. Ayas buat yang roasting-roasting ya. Ya, ini aku lagi karena ada lomba yang pas itu di sekolahku. Jadi ini lagi latihan ngedance ya waktu itu ya. Ya Allah anjir. Kuat aku lihat cocok. Eh, kenapa ini masih ada aku ini? Masih ada wes di belakang, guys. What the? Erpan dulu lebih ganteng daripada sekarang. Potret Anda. Ini apa lagi ya? Goblok. Jadi ngelpot lu, bro. Bos, freestyle dulu, bos. Bale. Ini apa lagi, anjing? Fix game. Bejir Erpan, usbol kawannya. Kenapa dekat betul juga ya? Anjing, gak bisa mundur-mundur dikit apa? Oh, punggung rusanya, guys. Punggung rusanya memang ya. Tapi dulu aku gak ngerasa aneh gitu kalau ngelakuin hal-hal kayak gini. Maksudnya gak ngelakuin hal-hal gitu. Misalnya gini tuh sama temen biasa aja, bro. Gitu. Sabat. Tapi kenapa kayak jorok banget sih, anjing? Ya, mending kita langsung, guys. Nggak sanggup aku lihat. Mimpi pas tidur setelah subuh. Ada aing maung, ada ragil, ada monyetnya Upin Ipin, ada bom atom. Kayaknya aku nggak pernah deh kayak gini. Kalau misalkan aku habis subuh itu biasanya langsung sholat, guys. Nggak langsung tidur ya. Makanya nggak pernah aku kayak gini. Karena selalu sholat dan baca doa sebelum tidur, pasti. Anjing, in real life, guys. Hokage kita ya. Jamret. Open BO ora bayar, kere. Tak kira jamret malah open BO. Abangnya udah sangat bersemangat. Dikiranya seorang jamret, ternyata open mau gratis. Anjing gue sama Dita ya, goblok, kalau mau gratis di tangan ya. Parah sih, bro. Tapi enggak tahu guys, video kayak gini boleh apa enggak dimasukin di YouTube, karena ada yang berhubungan dengan kekerasan. Apalah, enggak tahu, pusing peraturan YouTube ya. Ya mungkin bakal disensor aja, guys. Batasi menemukan kuda laut. Oh, itu namanya kuda laut, guys. Aku baru tahu, bro. Sudah hampir 25 tahun aku hidup di dunia ini. Aku baru tahu yang namanya kuda laut, guys. Oh, baru kayaknya ya. Anak yang sangat berbakti, bro. Alhamdulillah. Ayo kita berjudi untuk bangun masjid. Dok, kalau masalah judi itu terus kupikirin, cok. Kelakuan warga-warga ya. Untuk momen-momen seperti sekarang, guys. Aum. Pokoknya jam-jam lapar waktu itu jam 3, 4
atau enggak jam 4 jam 5 ya. Pas udah sejam atau 2 jam sebelum buka puasa, cuy. Itu momen-momen paling lapar biasanya. Minta duit buat penyelesaian dan penyelidikan masalah yang ada di masyarakat. Ini premanisme masih banyak. Oke. Okay. Tes bikin SIM masih susah. Boleh. Kelitih lagi rame tuh. Boleh. Ada yang beli juga. Hah? Siapa yang beli? Harus kita harus segera. Hah? Ya, begitulah ya. Bang, abang kan bisa kan bang bagi sendok bang, please. Aku buka puasa baru aku tahu ternyata bikinnya kayak gini. Ku bakar warungnya sama kolaknya sama abang-abangnya anjing. Blok. Mas nggak perlu jemput. Baik, saya kesana ya. Mohon ditunggu. Sekarang mas lihat di toko kopi itu ada cowok di luar pakai Fortuner hitam. Iya. Dia duduk sama siapa? Sendiri atau sama siapa? Mobilnya sih ada kak, duduknya di lantai atas ya. Soalnya kalau di bawah gak ada cowok. Atas mas, coba cek ke atas. Buka aja jaket gojeknya, pura-pura ke atas. Iya kak, saya lihat berdua sama cowok. Fotoin mas, kelihatan kok dari bawah. Ceweknya siapa mas? Menjadi intel bro. Ya begitulah kegiatan gojek ya. Selain mengantar barang, mengantar makanan, mengantar pelanggan, bisa menjadi intel, bisa mengejar copet, bisa mukulin orang, banyak guys. Pokoknya kalau jadi gojek itu kalian harus multitasking dan multi talent ya. Luar biasa bro. Ketuh. Ayo, kiri. Ya. Satu, dua, tiga. Sudah bisa aja lu neng pintar bener kesempatan anjing. Seolah-olah itu kesalahan alam semesta gitu. Padahal dia sendiri yang merencanakannya. Bahaya pemikiran perempuan ini ya. Kan kasihan gitu lah, abang-abangnya gak bisa tidur nanti semalaman. Emang kayaknya perasaan dari awal sampai akhir video abangnya memang gak ada perubahan apa-apa guys. Apa bedanya sama yang terakhir ya? Lucu tik. Kenapa ngomong harus kayak gitu bro? Pakai nada ini. Lucu tik. Mas, namanya siapa mas? Angga. Mas Angga ya. Bisa kesini bentar gak mas? Mbak, namanya siapa mbak? Chris. Jess ya. Chris ya. Oh ya, kenalan ini sama mas Angga ya. Kenalan coba kenalan. Stop man, stop. Kasian mbaknya salting anjing. Mas, namanya siapa mas? Aku langsung begini guys. Belum pernah jadi lampu aku anjing. Gue bisa orang lu bro. Doctor Strange is the multiverse of madness. Ini kalau di universe lain pasti kayak gini guys. Terbalik ya. Arti Godin bahasa Arab. Nawa itu Soma Login, artinya berhenti main ML goblok, merusak otak. Kenapa Nawa itu Soma Login? Oh ini guys, ambil hadiah mingguan ya. Sign in. Bayangkan bro, dua kali melakukan kesalahan yang sama ya. Kalian pernah dengar peribahasa gak sih? Sapi aja belum tentu jatuh ke lubang yang sama dua kali. Abang ini malah ngalahin sapi bro. YouTube kids be like. Where are you? Ini selera humorku becok. Kayaknya aku harus download YouTube Kids deh. Kayaknya cocok sama selera humorku, cok. Thank you.
sakit sekali bro, walaupun tak berdarah, tapi teriris-iris ya. Perang lagi perang, pulang pasti perang guys, fix. Luar biasa bro, luar biasa. Aku yakin ini pasti aktornya dibayarnya miliaran ya. Tony Stark kalah, Downey Robert kalah, Tom Holland kalah, Tom Hardy kalah bayarannya bro, Holland Bakery juga kalah. Gila natural buat cewek tuh ngecap. Kenapa? Lagi rame semua pisang gitu loh. Baru pisang-pisang lagi. Ini kucing yang kayak mau meninggal itu apa? Mirip cok. Koreng-koreng. Langsung flashback, langsung di dalam hatinya. Mengapa aku melakukan hal sebodoh ini? Tuhan, tolong cabut nyawaku. Pasti menyesal, anjing. Langsung ilfil ceweknya, cok. Ji, 10.000 ambil 2. 10.000 ambil 2. Delong dhisik, desal. 10.000 ambil 2 loro. Oh, itu oke. Ketana atusan. Ini ya. Ya. Nah, sik. 10.000 njuk loro ya. Kamu nek nek njuk kuwi apa jenenge mripate kudu ngene lho ya ora ala ngene lho ya. Ya, apa merem oleh ya. Apa? Apa nek oleh nek merem oleh, heeh. Nek merem oleh, heeh. Njuk oh. Sis. Wah. Terwe abang. Nah, nek ora trading era. Nek oleh abang kok gak tuku apa? License. Satu kole sate ne Mbak Giman. Nah, ya ngono lho, aku setuju nek setuju. Luar biasa, Bro. Enggak mau oleh mari iki kaya kan abang-abang tok delok to abang-abang tok ngono. Iya. Heeh. Ah, wis cukup ya. Luar biasa sih. Lah, wis nanti cukup. Bang kalian yang tidak mengerti masalah trading kemarin itu seperti apa? Ya, jadi intinya seperti ini, guys. Tidak perlu dijelaskan dengan kata-kata ya. Kalian yang gak ngerti, penipuannya itu gimana ya kayak gini. Persis, sama persis cuy. Ay, ang bango bango naman. Oh my baby, ano? Hello! Bangun guys, bangun! Ayo bangun dari kenyataan, yuk bisa yuk! Perbedaan perempuan dan laki-laki guys. Oh maksudnya perbedaan perempuan dan pria ya. Beda guys. Hanya pria yang melakukan hal-hal seperti ini ya. Yo bisa yo, bisa yo. Berusaha dulu berusaha. Tapi lain kali kalau punya mimpi itu jangan ketinggian bro. Lihat batasnya lihat. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Anak kapling, siapa yang nendang titiknya si Sarip, adanya Alan pulang ngaji, kesakitan titiknya. Kalau nggak ada yang mau ngaku. Kenapa diedit? Kenapa diedit pakai river, bro? Orang kan doa masjid kan buat pengumuman buka puasa, sahur, orang meninggal, hajatan. Bukan masalah titik, bro, bro. Sarip, Sarip. Nanti ditendang satu-satu. Mau? Nangis pulang aja no si Sarip no. Mana lagu yang sedih banget anjing. Bos, ngerti lagi ya? Ngeblank otakku ngeliat itu, cok. Sampai terngiang-ngiang, cok. Kalian bayangin aja, kalian lihat video ini. Jam 5-an lah ya, sejam sebelum buka itu. Wah, langsung serat tenggorokan ya.
yang edit niat bang. Ini Naruto kalau gabut lagi di rumah, guys. Kayak Naruto kalau gabut di rumah kayak gini ya. Curiga gua nih. Ini baru mimpi buruk sebenarnya, guys. Kalian harus berterima kasih sama Awes. Karena setelah lihat video ini, saya yakin kalian pasti gak bakal lapar lagi ya. Keadaan gabut ngabuburit di luar negeri, sedangkan di dia tedo itu sama dia anjing. Paula, apa yang harus saya lakukan? Kok gak kerasa sih? Masih gak kerasa. Aduh, ngakak. Kau itu pun dota. Kau gak dota, kau gak dota ya guys ya. Guys, kalau marah-marah di bulan puasa karena video Free Fire, apakah hukumnya berdosa, batal atau makruh, guys? Aku ingin menghantam semua orang yang kulihat rasanya setelah aku menonton video ini. Enggak tahu lagi sudah, oke? Okay? Cing cing kamari. Isma, magahir. Ini mau aku? Agua? Agua belum. 100% aqua nih. Itu tidak agua, itu arak. Kamu bohong. Anjay, aku bohong. Arak yang bohong. Hai guys, video aslinya guys. Akhirnya aku tahu konteksnya ya. Karena aku lihat meme-nya duluan ya sebelum lihat konteksnya, jadi aku enggak begitu ngerti, cow. Setelah lihat video aslinya baru aku ngerti, cow. Oh, ternyata seperti itu. Janji enggak akan melakukannya lagi. Setan be like. Bohong. Yang benar. Serem anjir, bangsu. Ah, bohong. Yang benar. Ini anjing, cok, sound effect-nya, cok. Kenapa sih? Ada apa sih dengan sound effect ini gitu? Aku gak ngerti anjing. Kayak bang gitu loh. Mau kayak gimana pun tuh lucu aja gitu. Wait, wait. Wait, wait. Lapar. Ini ada versi. WTW, WIB, Wirman. Allahu Akbar. Ya Allah, buka game. Wirman bikin beta sendiri, cok. Sisa sahur masih nyangkut. Kedipan matahari nih, bos. Senggol dong. Sangat true story. Bagi yang punya adik di rumah ya. Mangan, mangan. Sangat relatable. Oh guys, mungkin sekedar untuk episode kali ini. Thank you banget yang udah nonton. Seperti biasa, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Kalau kalian suka saya buat konten Facebook, komen di bawah. Ya, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. See ya.